Kalau orang itu seperti payudaranya wanita ya, tapi ini adalah jalat wara ya teman-teman ya. Ini adalah jalat wara. Ini bisa jadi ini merupakan sebuah pertirtaan yang sangat besar ya pada waktu itu untuk pemandian para putri ya, para ratu. Susah sekali ini teman-teman, dan kita itu perjuangan sangat ekstra sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini saya berada di Kesiman Trawas Mojokerto. Nah kali ini saya ke lokasi di mana di sini ada pohon yang sangat besar sekali ya teman-teman ya. Seperti ini ya, pohonnya sangat besar sekali ya. Ini mungkin usianya sudah ratusan tahun. Dan yang lebih unik lagi, di tempat ini atau di bawah pohon besar ini, itu ada sebuah peninggalan bersejarah ya. Seperti ya candi, seperti candi ya. Nah ini adalah bagian-bagian dari situs ini atau situs Kesiman ya, Sobat Cakra Panorama. Nah ini dulunya itu akarnya itu mau roboh ya. Mau roboh dan dipotong sama masyarakat setempat. Dan kemudian digali ternyata kok ada candinya ya. Nah ini adalah batu-batu andesit ya teman-teman ya. Batu-batu andesit yang ada di dalam sini teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini merupakan batu andesit atau susunan candi full andesit ya teman-teman ya, seperti ini bisa dilihat ya, jadi sangat luar biasa. Gak nyangka juga ya kalau masyarakat saat menggali itu ditemukan sebuah bangunan candi seperti ini yang masih utuh ya teman-teman ya. Ini dulu itu ini akarnya mau ini ya, mau roboh ya, pohonin mau roboh ya. Kemudian akarnya ini lah, apa mau lepas ya, jadi seperti ini. Nah ini adalah candi dan ini kemungkinan adalah pertirtaan ya teman-teman ya. Kalau kita melihat ini adalah jalat wara ya, keluar air ya Sobat Cakra Panorama. Nah seperti ini ya. Ini bisa jadi ini merupakan sebuah pertirtaan yang sangat besar ya pada waktu itu untuk pemandian para putri ya, para ratu kerajaan pada zaman itu ya, baik entah itu pada zaman Singosari atau memang pada era zaman-zaman dari Majapahit ya teman-teman. Nah ini sudah pecah ya, bagian atas ini sudah pecah, sebagian sudah pecah, sudah rusak ya teman-teman. Nah seperti ini, ini seperti kalau orang itu seperti payudaranya wanita ya, tapi ini adalah jalat wara ya teman-teman ya. Ini adalah jalat wara. Nah, ini merupakan jalat wara ya, pancuran air ya teman-teman. Jadi ini adalah tempat pemandian dari pada waktu itu ya. Nah ini tidak teruskan ya, kemungkinan di dalam sana itu masih ada bagian-bagian dari pertirtaan ya, karena ini pasti pertirtaan ya, karena memang kita melihat ini adalah ada jalat waranya ya teman-teman ya.
Kita hari ini temenin sama Majapahit Study Club, sama ada Agus Subagio Vlog. Nah, ini kebetulan di bawah pohon raksasa ya. Nah, ini airnya kok tapi ini ya teman-teman ya, airnya lagi kosong, nggak ada ini. Nah, ini ada geraba-geraba seperti ini, suka cakra. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini juga batu andesit juga, ada sesajen kaca sama suri sisir. Ini ada berlubang ini, teman-teman. Ya Sobat Cakra Panorama, itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya.